Kami sampaikan bahwa telah kami lakukan kegiatan pengungkapan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur, di mana kejadian dari perkara tersebut pada tanggal 18 November 2021 yang pertama itu terjadi pada pukul 3 pagi. Kemudian yang kedua itu terjadi pada tanggal 21 November 2021. Untuk tersangka kita inisial P. Untuk modusnya mereka sebetulnya pacaran. Jadi ada dasar suka sama suka, namun dari pelaku sendiri ada bujuk rayu untuk dinikahkan. Untuk tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 ulangi ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 5-15 tahun. Himbauan kepada masyarakat dan orang tua, mohon untuk orang tua agar anaknya selalu diberikan nasihat, untuk selalu diawasi dan diberikan pendidikan terkait kejahatan atau kebebasan seksualitas.